Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nunukan Haji Asmar resmi dilantik sebagai PJ Sekretaris Daerah oleh Bupati Nunukan Haza Asmin Laura Hafid pada Senin 30 September 2024. Bupati Nunukan Haza Asmin Laura Hafid mengatakan, beberapa bulan ke depan masyarakat akan menghadapi beberapa agenda penting yang harus dipastikan bisa berjalan dengan baik. Agenda-agenda penting tersebut antara lain Pilkada serentak tahun 2024, seleksi CPNS dan P3K formasi tahun 2024, serta transisi pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah di Kabupaten Nunukan atau kota di seluruh Indonesia. Pesan yang pertama tentu kita berharap dia amanah, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua mengontrol seluruh pemerintahan, karena kebetulan saat ini kita kan juga menghadapi agenda beberapa agenda besar seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi. Nah, jadi harapan kita, saya bersama dibantu oleh penjabat sekda tentunya bisa mengendalikan keadaan yang ada di Kabupaten Nunukan ini dengan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan ya, sesuai dengan tugas, fungsi maupun masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bupati Laura juga mengatakan, jangan sampai kebijakan dan keputusan yang telah diambil tidak bisa berjalan di lapangan karena munculnya deviasi dan bias yang tidak diperlukan. Dia juga meminta pejabat sekretaris daerah yang baru saja dilantik untuk segera menata kebutuhan, alokasi anggaran, menentukan skala prioritas yang harus dilakukan segera mungkin. Agar setiap agenda-agenda yang sudah disusun dapat berjalan sesuai rencana yang ada. Karena sudah masuk di triwulan keempat APBD tahun 2024, dia meminta agar pejabat sekretaris daerah bersama dengan kepala-kepala OPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran di instansi masing-masing. Segera memetakan kebutuhan alokasi yang triwulan keempat APBD tahun 2024 ini, dan ini terasa mudah.